Dan terus pas pulang sini kita mau tidur, udah enak kalau mau tidur gitu ya. Ternyata kamar sebelah yang namanya hotel ada yang begituan sampai sampai goyang kita. Kayak gempa bumi, nauzubillah gitu. Benar-benar itu mengganggu banget itu. Aduh, ini pengalaman pertama saya di hotel yang sampai berisikin mentang-mentang bule gitu ya. Ya lu ya. Ya, sama teman-teman kita tutup video hari ini di sini. Tuh, teman-teman. Ini view yang di sini. Nanti view satu lagi. Pas gabandin kita keluarga semuanya, alhamdulillah. Duduk Indonesia susah, teman-teman. Kiss. Oh, ada karavan di sini. Rambang bertiga sekeluarga. Terima kasih banyak. Wah. Selamat datang. Siap, Bu? Jalan-jalan yuk. Siap? Pasti senang kalau di luar. Oke. Okay. Halo teman-teman, ini kita sama Lulu, sama Ayah Bayi, sama Clara sudah sampai di hotel ya. Ya gitu. Iya. Ini sekarang tadi ada lumayan problem sedikit di jalan, agak lambat. Dan hujan, harus ganti supir, jadi Bayi yang bawa mobilnya. Karena Lulunya nangis, sorry. Terus ini sekarang kita sudah ada di hotel, tempat kita menginap di sini sama teman-temannya Clara. Ya Lu. Dan di sini hotelnya lagi banyak pameran seperti ini, tulisan seperti ini tuh. Cakep-cakep ini gambar-gambarnya teman-teman, cakep-cakep tuh. Tuh dijual lukisannya 508 jutaan tuh. Wah gila. Jadi teman-teman, ini sekarang kita coba masuk kamar dan saya liatin. Ayah sama Lulu sama Mama mau liatin kamar dulu ya, oke? Okay? Oke, tuh bilang. Dadah teman-teman, kita lihat di video selanjutnya. Dadah gitu. Bye dulu, teman-teman. Bye, gitu. Bye. Adios. Adios. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Halo, teman-teman. Selamat datang di vlog Bayu Clara Family sama Lulu, sama Ayah Bayu. Ya. Oh, mama juga. Sama mama juga. Ini sekarang kita sudah ada di hotel, tempat kita mau liburan dan tempat weddingnya teman kita. Tapi karena kita di hotel, kita akan liatin, kita di salah satu hotel di Asturias. Dan kami mau liatin bagaimana hotel di sini ya. Kita liatin. Mari teman-teman. Bilang, ayo teman-teman gitu, ayo itu. Yang keras, ayo. Ayo, let's go. Oke, kita sudah sampai. Nggak bisa. Kok ini gelap lagi ya? Coba. Salah aku yang salah. Belum, sebentar. Tunggu. Nah. Coba, taruh lampunya. Nih, taruh itu di atas. Oke. Wow. Aduh, semangat teman-teman. Oke. Okay. Assalamualaikum. Kami untuk next 3 days. Next 2 malam. Waduh. Nih, kita liatin sama teman-teman hotelnya. Seperti ini hotelnya teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman? Wow. Wow. Lu bilang gini, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu bawa bar sini teman-teman. Wow. Oh, aku okay. Kepalanya nanti akan sebelah sana karena turun gini ke bawah. Apanya? Kasurnya. Ya. Sayang, ngomong sama teman-teman dong, kita udah sampai hotel nih. Teman-teman, hari yang panjang banget. Akhirnya Bayu yang nyetir di partnya di satu jam terakhir. Terus si Lulu. Terus apa? Kayaknya udah mau tidur. Ternyata dikasih tahu sama teman-teman kami yang nikah besok. Yang nikah besok, teman-teman. Baru schedule koktail. Jadi kami harus datang sekarang ke koktail. Alhamdulillahnya koktailnya di hotel kami. Dan koktailnya dalam 30 menit. Jadi kita mau ganti baju sedikit, mau pipis, mau cuci muka, dan siap-siap untuk koktail. Baru besoknya ada pernikahannya. Aduh. Sayang, mau bilang apa lagi? Oh, apa itu yang Lulu ketemu? Bilang. Tuh, aku liatin sedikit ya. No, Lulu. Oh my god, no. Si? Jangan pencet ya, Lulu. Oh my god, Lulunya malah pencet ini. Jangan sayang ya, jangan pencet telepon. No.
Aduh, ini kita harus hati-hati. Lu bantu mama buka aja. Itu lu buka, apa? Buka. Yeay, buka. Gimana lu? Gimana lu? Sampai hotelnya enak karena Lulu tahu kita akan tidur di sini karena dia enggak lihat bed. Bisa tenang. Lihat kasur. Dia baru bangun dari tidur dikit di mobil. Bagusnya karena dia akan lebih tahan lama. Acaranya sampai jam 11 malam, tapi kalau kita capeknya ya yang pentingnya makan sekarang, teman-teman. Kita lapar. Cuma 2 jam, 10.11. Cuma 2 jam. Iya. Dan di hotel sendiri. Ini gimana? Wow. Oke. Okay. Nah, gitu. Wow. Ini dulu nanti. Ini bayi tas aku keluarin ini. Seperti rutinitas kami kalau lagi liburnya harus bawa apa namanya? Ya bawa kelengkapan anak ya, yang utama. Ini penting. Yang keren. Tadi kita cari ternyata di sini dingin banget di luar, teman-teman. Oh, lu pakai sabuk ya? Pakai sabuk. Ini saya liatin toiletnya seperti apa. Ini dia toiletnya. Oh, lumayan ya, besar ya toiletnya. Tuh, seperti ini teman-teman. Apa sini? Oh, enak, bisa rendeman sama Lulu. Alhamdulillah. Tidak, sepatu kamu yang untuk besok kan atau mau sekarang? Besok dong. Besok kan. Soalnya kan pakai aja. Iya. Si Lulu flu. Ahem. Lu pakai sabuk ya? Sibuk banget kalau pakai sabuk selalu. Saya mukanya. Ambil tisu. Nah, angin dia tadi. Pas di airport dia pengen keluar terus. Jadi teman-teman kita siap-siap dulu ya, supaya kita cepat karena ditunggu jam 9. Enggak apa-apa. Ya. Karena kita ditunggu jam 9 sudah mau mulai. Ini kita cuma punya waktu 15 menit. Oke, siap-siap. Kamarnya udah diacak-acak. Tapi kita buru-buru udah pakai baju koktail. Apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu flu kasihan. Tuh, ini baju dulu outfit. Oh iya iya, tisu. Ini aku ada paket tisu kering. Nih. Ini koktail kasual, nggak terlalu formal, jadi kami pakai baju kayak gini. Tapi kami udah siap untuk ketemu teman-teman. Sebenarnya kita salah kostum, mereka pada formal, nggak apa-apa, Lulu oke lah. Ah ya, ini kayak okay. Preman pasarin. Preman. Oke, satu kunci? Iya, bawa semua. Halo teman-teman. Maaf, semalam kita Lupa apa, bikin video untuk apa namanya, untuk koktailnya. Karena itu benar-benar ramai banget, ada 70 orang makan bareng dan minum bareng. Sampai jam 11, hebat dia, tahan. Iya. Dan terus pas pulang sini kita mau tidur, udah enak kalau mau tidur gitu ya. Ternyata kamar sebelah yang namanya hotel, ada yang begituan sampai... Sampai goyang kita. Kayak gempa bumi, nauzubillah gitu. Benar-benar itu mengganggu banget itu. Aduh, ini pengalaman pertama saya di hotel yang sampai berisiknya mentang-mentang bule gitu ya. Yali ya. Ya, sama teman-teman kita tutup video hari ini di sini. Tuh, teman-teman. Ini view yang di sini. Nanti view satu lagi langsung laut. Perkebun apa? Ada kebun-kebun sama bagus banget, tapi dingin di luar. Ini dingin banget teman-teman tuh, enggak ada jaket. Kita sayang teman-teman di sini di sebelah kiri hotelnya. Langsung ada laut. Pantai. Tuh ada sapi lo. Oh, kuda. Ada? Kuda. Makanya kita mau pakai jaket dan langsung kita mau rekam satu video lagi sama mau live di Facebook sekarang. Sampai di video selanjutnya. Dadah. Dadah dulu. Lalu ngeliat kuda gitu. Dadah teman-teman. Bis. Nih lu sayang cantik. Luana, I love you. Bye gitu. Bye teman-teman. Bye. Masih ngantuk deh. Ini benar-benar apa ya, kayak tuh untuk surfing. Wow, ini pemandangannya tuh. Memang kalian bisa lihat ininya keren banget ya. Di depannya ada gunungnya, tapi di sini ini bisa jadi kayak apa ya, kayak mirip sama Nusa Penida.
atau apa? Ini jauh lebih bagus kan? Maksudnya lebih bagus kehidupannya ya. Nusa Penida tuh indah dilihatnya, tapi kalau sini indah apa ya? Ambiennya indah banget, jalannya, pedestriannya, tidak ada sampah. Walaupun sebenarnya bukannya tidak membanggakan Indonesia ya, cuma pada faktanya di sini tuh lebih bersih. Tuh lihat polusinya. Ya memang kayak gini, kelihatannya di sky-nya bersih banget. Sebenarnya kalau di Indonesia banyak yang sadar akan kebersihan, akan lebih sangat bagus di Indonesia. Iya, harus lebih, kita semua harus berkontribusi supaya lebih bersih tempatnya.